Warga Desa Sukaratu, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang banyak yang menyaksikan pengurus Yayasan Abadi Bina Mentari mencopot stiket bertuliskan ODGJ atau singkatan dari orang dengan gangguan jiwa yang menempel pada mobil Grand Max putih. Mobil itu diduga yang digunakan yayasan tersebut untuk membuang Riki Nugraha, 35, pria berketerbelakangan mental ke kawasan Jembatan Dano, Kecamatan Sumedang Utara pada 28 Maret 2023 malam, sekitar pukul 22. 5 hari kemudian, Riki ditemukan meninggal dunia pada Senin, 3 April 2023. Polres Sumedang menyebut pihaknya memburu mobil tersebut, mobil yang identik dengan yang dituturkan saksi mata di kawasan Dano. Itep yang rumahnya berseberangan dengan yayasan mengatakan, mobil yang dilihatnya itu terparkir pada salah satu rumah yang disewa oleh pihak yayasan untuk praktik penyembuhan mental dengan 70 pasien. Ada 2 rumah yang disewa. Letaknya berdekatan hanya terpisah RT. Pantauan tribunjabar.id pada Kamis, 13 April 2023, kedua rumah tersebut telah kosong. Telah ditinggalkan pengurus dan pasiennya. Warga melihat ada aktivitas pemindahan pasien, pengurus, dan barang-barang di rumah tersebut pada Senin, 10 April 2023, malam, mulai pukul 22 hingga dini hari. Miliana, Kepala Urusan Pemerintahan Desa Sukaratu mengatakan hal senada, bahwa dia melihat sejumlah pengurus melepaskan stiker ODGJ dari mobil Grand Max itu. Dia menjelaskan, warga di sekitar yayasan melihat orang-orang yayasan mencopot stiker itu pada Kamis, 6 April 2023, malam. Kalau mobil operasional itu ambulan warna putih, jenis Grand Max. Biasalah kayaknya mengantungi perusahaan, kayaknya program-program yang di itu seperti OEK gitu. Waktu sampai saat ini saya belum melihat lagi gitu. Kalau setiap hari itu memang parkir di yayasan? Setiap hari standby di yayasan. Setelah pekan ini kan melihat nggak kan itu mobil itu? Wah, dari hari Sabtu ya, Sabtu kalau nggak Jumat, saya sama sekali tidak melihat untuk unit ambulan tersebut. Sebelum mereka pindah ya? Sebelum mereka pindah. Ambulan putih yang keren nih, tahu cuma depannya doang yang kelihatan. Nggak kelihatan itu mah, cuma kelihatan depannya doang lepas. Tahu saya beritanya, malah sudah pindah tahu berita. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!